Sekarang kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini. Rezeki seret misalnya, kehidupan rumah tangga berantakan misalnya, atau bisnis tidak lancar, atau istri, suami, anak-anak, rumah tidak menjadi rumah baiti jannati, rumahku syurgaku, melainkan rumah yang rumahku nerakaku misalnya, atau apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, coba kita introspeksi diri. Mungkin kita ada salah kepada kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah mengucapkan kata-kata yang kita sudah lupa, yang membuat orang tua kita ingat dan terluka hatinya, yang membuat tidak berkah dalam kehidupan kita. Mungkin saja itu terjadi. Maka kembalilah kepada orang tuamu, teman-teman sekalian, dan minta maaf akan apa yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Minta maaf akan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, perkataan-perkataan yang kita ucapkan, yang kita sadari maupun tidak sadari.